Hai murid-murid, apa khabar semua? Saya Cikgu Rewdi Karunanidhi dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa Kuala Lumpur. Bagaimanakah dengan kesihatan murid-murid? Cikgu berharap agar murid-murid sihat dan ceria selalu bersama keluarga yang tersayang. Cikgu berasa gembira kerana dapat bertemu kembali dengan murid-murid dalam pelajaran hari ini. Hari ini, cikgu hendak membimbing murid-murid untuk mempelajari salah satu nilai dalam mata pelajaran pendidikan moral. Baiklah, sudahkah murid-murid bersedia untuk sesi pembelajaran pada hari ini? Oh, sudah rupanya. Bagus, murid-murid. Baiklah, sebelum memulakan pembelajaran hari ini, cikgu nak murid-murid menyediakan buku teks pendidikan moral Sekolah Kebangsaan Tahun 1, pensel dan buku nota untuk membuat catatan sepanjang sesi. Jom kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Oh, murid sekalian, cikgu hendak memperkenalkan kawan cikgu. Ingin tahu siapakah kawan yang akan bersama kita pada hari ini? Okey, cuba dengar teka-teki ini. Ada sepasang telinga panjang. Dia berlari pantas. Suka makan lobak merah. Siapakah agaknya? Siapa dapat meneka? Ya, betul. Si Arnab. Tadaa! Ini dia kawan cikgu. Namanya Si Comel. Hai Si Comel, apa khabar? Khabar baik cikgu. Saya sihat. Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Comel harap semua sihat-sihat belaka. Baiklah Si Comel, jom kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Cikgu sudah pasti murid-murid suka mendengar cerita. Jom kita mendengar sama-sama cerita daripada kawan cikgu Si Comel. Pada suatu hari, emak saya membawa 5 biji lobak merah. Dia menyuruh saya dan adik-beradik supaya makan bersama. Adik-beradik saya berebut-rebut untuk mendapatkan lobak tersebut. Malangnya, abang saya tidak mendapat apa-apa. Dia berasa sangat sedih lalu mula menangis. Melihat keadaan abang, saya membahagikan lobak-lobak itu secara sama rata kepada semua. Kami berasa sangat gembira. Seronok tak cerita Si Comel tu tadi? Ha, sekarang cikgu nak tanya soalan. Apakah pandangan murid-murid terhadap tindakan merebut-rebut adik-beradik Si Comel? Adakah sikap itu perlu diteruskan? Mengapa Si Comel berbuat demikian? Cuba teka. Ya, betul. Pandai semua. Kita perlu bersikap adil. Ini kan nilai yang sepatutnya dimiliki oleh kita semua. Dalam cerita tadi, mengapa Si Comel membahagikan lobak secara sama rata kepada adik-beradiknya? Ya, betul murid-murid. Si Comel memang bijak dan pintar seperti kamu semua. Tindakan seumpama itu tidak akan menyebabkan pergaduhan antara satu sama lain. Sekarang, murid-murid, adakah kamu bertindak adil dalam semua perkara? Jadi, dah tahu apakah nilai moral yang kita hendak pelajar pada hari ini? Betul, murid-murid. Hebat sekali. Nilai yang kita akan menghayati pada hari ini adalah nilai keadilan. Cikgu mengulang sekali. Nilai keadilan. Murid-murid, sila rujuk buku teks pendidikan moral Sekolah Kebangsaan Tahun 1, muka surat 36 hingga 40, unit 8, Adil Membawa Sejahtera.
Murid-murid, apakah maksud nilai keadilan? Siapa nak cuba? Cikgu, saya tahu, saya tahu. Maksud nilai keadilan ialah tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. Murid-murid, mohon ulang. Ya, betul. Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. Ya, betul tu si Comel. Pandai awak. Kita seharusnya bertindak adil dan saksama dalam perlakuan serta pertuturan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, murid-murid dan si Comel, mari kita melihat pada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, menyatakan tiga contoh keadilan dalam perlakuan seharian. Kedua, menyatakan tiga kepentingan bersikap adil dalam perlakuan seharian. Ketiga, menerangkan dua cara bertindak adil dalam pelbagai situasi. Keempat, menyatakan dua kesan ketidakadilan. Baiklah murid-murid, sebelum kita berbincang lebih mendalam lagi mengenai nilai keadilan, mari kita lihat beberapa contoh tindakan adil dalam perlakuan seharian kita. Yang pertama, layanan yang sama rata. Kita perlu memberi layanan yang sama rata kepada semua insan. Sebagai contoh, kita perlu memberi peluang yang sama kepada rakan-rakan yang terlibat dalam sesuatu permainan. Yang kedua, memberi tugasan dengan adil. Sebagai contoh, guru kelas kamu telah meminta kamu memastikan kebersihan kelas terjamin sepanjang masa. Sebagai ketua kelas, kamu haruslah membahagikan tugas secara adil kepada rakan-rakan dalam kelas kamu. Yang seterusnya, tidak menuduh seseorang tanpa usul periksa. Sekiranya timbul sesuatu masalah, kita perlu membuat siasatan secara mendalam. Kita tidak seharusnya menuduh seseorang tanpa bukti yang nyata. Setelah menilai sesuatu siasatan, hukuman yang bakal diterima oleh pesalah haruslah setimpal dengan kesalahannya. Hasil siasatan juga tidak sekalipun menghukum yang tidak bersalah. Hukuman yang bakal diterima oleh pesalah membolehkannya dia insaf dan menjadi insan yang berguna kepada masyarakat. Seterusnya, kita tidak bersikap pilih kasih. Contohnya, kita perlulah berkawan dengan semua murid dalam kelas kita tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Kita janganlah memihak atau pilih kasih atau berat sebelah terhadap sekumpulan yang tertentu sahaja. Contoh yang seterusnya, bersikap adil dalam membuat sesuatu keputusan. Misalnya, kita perlulah sentiasa bersikap adil dalam membuat sesuatu keputusan agar tidak timbul masalah ataupun keraguan atau perdebatan. Kita tidak seharusnya memihak kepada sesiapa semasa membuat keputusan. Comel, tolong ulang contoh-contoh yang cikgu berikan tadi. Baik, cikgu. Pertama, layanan secara sama rata. Kedua, memberi tugasan dengan adil. Ketiga, tidak menuduh seseorang tanpa usul periksa. Keempat, tidak bersikap pilih kasih. Dan kelima, bersikap adil dalam membuat keputusan. Murid sekalian, mari kita bincang tentang kepentingan berlaku adil dalam perlakuan seharian. Si Comel,
boleh tak menyatakan kepentingan berlaku adil dalam perlakuan seharian kita? Boleh, cikgu. Sekiranya kita bersikap adil dalam perlakuan seharian, sudah pastinya kita akan disayangi orang ramai. Contohnya, ahli keluarga, jiran, saudara mara, kawan-kawan, guru-guru dan sebagainya. Kepentingan yang kedua, kehidupan kita akan berbahagia. Sekiranya kita berlaku adil dalam semua perkara, kita dapat hidup dengan harmoni. Kepentingan yang ketiga, kita juga akan dihormati dan disanjungi ramai. Sikap keadilan yang diamalkan akan membuatkan kita lebih disenangi dan disanjungi oleh orang ramai. Kepentingan yang seterusnya, orang ramai akan berpuas hati dengan sikap keadilan kita dan kita akan dihargai dan diteladani orang lain. Murid-murid, tiba masanya untuk kita menguji kefahaman tentang kepentingan berlaku adil. Cuba baca soalan dan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Soalan 1. Rakan-rakan, garis, Mina hanya berkawan dengan rakan-rakan yang moden dan berstatus tinggi sahaja. Soalan 2. Saya, garis, mendapat wang saku yang sama nilai dengan kakak. Pilihan jawapan, berpuas hati, menjauhi. Murid-murid, sila semak jawapan anda. Jawapan bagi soalan 1. Rakan-rakan menjauhi Mina hanya berkawan dengan rakan-rakan yang moden dan berstatus tinggi sahaja. Jawapan bagi soalan yang kedua. Saya berpuas hati mendapat wang saku yang sama nilai dengan kakak. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat beberapa cara bertindak adil. Si Comel, mari kita bincang tentang cara bertindak adil. Cikgu hendak menguji si Comel. Baik, cikgu. Sekarang, cikgu memberi 4 biji buah apel. Si Comel cuba membahagikan buah apel ini dengan kawan si Comel dengan sama rata. Satu untuk saya. Satu untuk kawan. Satu lagi untuk saya. Dan satu lagi untuk kawan saya. Yeay! Seorang dapat 2 biji buah apel. Murid-murid, adakah si Comel bertindak adil? Ya, betul. Bagus si Comel. Si Comel dapat membahagikan dengan sama rata. Beri tepukan untuk si Comel. Sekarang, cikgu memberi 3 biji buah apel. Bagaimanakah si Comel membahagikan dengan kawan si Comel? Murid-murid, mari kita lihat bagaimanakah si Comel bertindak adil. Satu untuk saya. Satu untuk kawan.
Satu lagi. Satu lagi untuk saya lah. Jadi, sebiji buah apel untuk kawan dan dua bagi saya. Murid-murid, adakah si comel ini bertindak adil? Si comel tidak bertindak adil. Betul ke, cikgu? Saya tidak berlaku adil ke? Sedihnya saya. Cikgu, boleh tak tunjukkan cara bertindak adil dalam situasi ini? Baiklah. Mari cikgu tunjukkan. Satu untuk si comel. Satu lagi untuk kawan si comel. Dan yang ini? Boleh tak cikgu ambil? Tak boleh. Yang ini kita potong dua. Setengah lagi untuk si comel. Setengah lagi untuk kawan si comel. Barulah adil. Oh, begitu rupanya. Sekarang saya faham, cikgu. Bagus si comel. Baiklah si comel. Mari kita lihat cara bertindak adil dalam situasi berikut. Sekarang, cikgu akan berikan komputer tablet ini kepada si comel. Dan cikgu berikan masa 2 jam untuk menggunakannya. Tetapi, cikgu hendak si comel berkongsi komputer tablet ini dengan adik si comel. Tapi cikgu, adik saya tidak suka menonton rancangan kegemaran si comel. Dia lebih suka bermain dengan komputer tablet itu. Ha, itulah cikgu nak tanya ni. Cuba fikirkan bagaimanakah cara bertindak adil dalam menggunakan komputer tablet ini dengan adik si comel. Bagaimana ya? Saya dah tahu. Si comel dan adiknya boleh bermain secara bergilir-gilir selama 1 jam bagi setiap giliran. Betul tak, cikgu? Murid-murid, betul tak jawapan si comel? Ya, betul. Handal si comel. Tindakan yang adil. Murid-murid, sekiranya ibu bapa memberi peluang kepada kamu dan adik-beradik kamu untuk menggunakan komputer, komputer tablet atau telefon bimbit, kita hendaklah menggunakan bersama-sama atau kita bolehlah bermain secara bergilir-gilir. Janganlah main seorang je. Ini pasti menimbulkan pertengkaran dan pergaduhan. Betul tak? Cikgu nak tanya ni, adakah murid-murid bermain komputer tablet bersama adik-beradik atau main seorang je? Si comel dan murid sekalian, jom kita lihat pada cara bertindak adil dalam situasi ini. Cuba lihat gambar ini. Jadual apa ni? Pernah lihat jadual ini? Biasa kan? Jadual tugasan kelas. Murid-murid, pernah tak membuat tugas mengikut jadual tugasan? Oh, selalu. Bagus, murid-murid. Baiklah. Cuba lihat jadual ini.
apa yang anda boleh lihat. Adakah jadual tugasan ini adil? Si Comel, cuba jawab. Cikgu, mengapakah nama Suhaimi ada dua kali cikgu? Maksudnya, Suhaimi perlu bertugas pada hari Rabu dan Jumaat. Padahal, setiap hari tiga orang je yang buat tugasan. Ini tidak adil, cikgu. Kesian Suhaimi. Ya, betul jawapan si Comel. Kita perlu memberi tugas secara sama rata tanpa bersikap pilih kasih. Baiklah, murid-murid. Marilah kita uji diri kita sama ada kita bertindak adil atau tidak. Cikgu akan bertanya beberapa soalan. Murid-murid diminta jawab ya atau tidak. Di akhir sesi soal jawab ini, murid akan dapat tahu sama ada adil atau tidak berdasarkan skor yang kamu akan perolehi. Bolehkah kita mulakan? Adakah anda adil? Katakan ya atau tidak. Soalan 1. Saya membahagikan kek secara sama rata dengan kawan-kawan. Ya atau tidak? Soalan 2. Saya dan adik membahagikan masa untuk menonton rancangan kegemaran kami. Ya atau tidak? Soalan 3. Kamu berbaris bersama kawan-kawan semasa membeli alat tulis di kedai koperasi sekolah. Ya atau tidak? Soalan 4. Saya berkongsi tugasan bersama ahli keluarga semasa bergotong royong. Ya atau tidak? Soalan 5. Saya memberi sesuatu keputusan tanpa pilih kasih. Ya atau tidak? Baiklah, murid sekalian. Sudahkah anda menjawab semua soalan? Sekarang, masa untuk menilai diri anda. Cuba lihat jadual skor berikut. Kirakan skor kamu. Sekiranya semuanya dijawab ya, berikan tepukan untuk diri anda sendiri. Tahniah dan syabas kerana kamu sangat adil. Sekiranya murid sekalian mendapat skor 3 hingga 4, kamu adil. Dan sekiranya murid sekalian mendapat skor 0 hingga 2, sedihnya kerana kamu tidak adil. Perlu berusaha lagi untuk bersikap adil. Cikgu berikan masa untuk mengira skor anda. Baiklah, si Comel dan murid sekalian, mari kita lihat terhadap kesan ketidakadilan dalam perlakuan seharian kita. Murid-murid, apa yang ditunjukkan dalam gambar ini? Ha, pergaduhan. Si Comel,
Rasanya mengapakah mereka bergaduh? Mungkin mereka tidak bersikap adil, cikgu. Ha, sekiranya kita tidak bersikap adil, ia boleh mengakibatkan perselisihan faham antara satu sama lain dan menyebabkan pertengkaran atau pergaduhan. Mari kita lihat gambar ini. Cikgu, mengapakah budak itu kelihatan sedih? Sekiranya kita tidak bersikap adil, kita akan dibenci oleh orang lain. Tak kiralah ahli keluarga atau rakan-rakan kita sendiri. Cuba lihat gambar seterusnya. Budak itu dimarahi oleh kawan-kawannya. Ya, kalau kita tidak bersikap adil dan hanya menyebelahi sesuatu pihak sahaja, maka pastinya timbul rasa tidak puas hati. Mestilah rakan kita kecil hati. Dan gambar yang terakhirnya. Budak itu dimarahi oleh bapanya. Cikgu, biar comel jawab. Sekiranya kita tidak bersikap adil, kita tidak akan disayangi oleh ibu bapa, adik-beradik mahupun kawan-kawan kita. Pandai si comel ni. Baiklah murid-murid, kita sudah ke penghujung sesi pembelajaran pada hari ini. Harap murid-murid dan si comel sekalian dapat memahami topik hari ini, iaitu keadilan. Cikgu ingin mengakhiri pelajaran hari ini dengan serangkap pantun. Burung terbang tinggi di awan, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih murid sekalian, memberi tumpuan sepenuh hati. Dengan ini, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid yang sudi bersama cikgu sehingga akhir pembelajaran hari ini. Salam sayang dari Cikgu Reverdy dan si Comel. Jumpa lagi dalam pelajaran akan datang. Bye! Jumpa lagi kawan-kawan. Bye!